Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku Genes, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir beserta Kang Ra'of. Di sini saya ada di tengah-tengah hutan. Mohon maaf sahabat-sahabat sebelumnya, di sini tidak ada sinyal karena saya ada di tengah-tengah hutan. Jadi lokasi ini saya diberitahukan oleh Kang Ra'of, dan Kang Ra'of diberitahukan oleh Mbah Guru sama mantan anak atau murid-muridnya yang sudah taubat. Cuman malam ini mereka tidak bisa ikut. Kenapa mereka nggak bisa ikut? Ada apa? Sibuk. Sibuk. Ya. Oke sahabat-sahabat, mereka mungkin barangkali ada hajat atau kegiatan, nggak tahu. Jadi kita berdua yang turun tangan. Kang Ra'of sudah tahu lokasinya ya? Insya Allah. Sudah tahu. Nanti kita ini kurang lebih jauh nggak? Lumayan. Nanti kita datangi si antek-antek mantan muridnya Mbah Guru, antek-antek 14 dukun santet. Kita sambil naik mobil ya sahabat-sahabat. Ini auranya sudah enggak enak. Ayo sahabat-sahabat. Ayo jalan pelan, agak ini jauh enggak? Lumayan ya? Lumayan ini. Awas jalannya, awas. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya kita sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Li hamzatun udafi biha harul abai hatina al-Mustafa wal-Murtadha wa benahuma wa Fatima. Oke sahabat-sahabat, selawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Amin. Dan semoga dengan adanya doa likom satun, bumi kita tercinta, keluarga kita semua dilindungi sama Allah, lahir maupun batin, diberikan keselamatan, kesehatan, lahir maupun batin, dijauhkan dari mara bahaya, pakeblok, wabah, virus, atau apapun, penyakit, lahir maupun batin, diberikan keselamatan, fidunya wal akhirah. Dan jangan pernah tinggalkan sholat, sahabat-sahabat. Ini jalannya kayak gini, serem banget. Ya, lumayan. Masih jauh, Kang Ro? Lumayan. Lumayan. Tuh, jalannya lumayan gak enak juga. Kelihatan harusnya dari luar apa namanya jendela, lewat jendela. Kalau pengen ini pengen lihat jalannya lewat jendela. Awas. Aduh, kepala saya masih pusing sahabat-sahabat, masih pusing saya flu saya. Itu di depan ini. Nanti itu depan mana? Kanan tikungan itu. Oh, tikungan ini. Iya. Tikungan kanan ya. Iya. Ah, lampunya matiin aja langsungan itu. Ya. Jadi. Ya, siap, sip. Oke, sahabat-sahabat, langsung saja kita lari ke sana ya. Anu, Kang Rauf depan ya. Iya. Indra di mobil ya, Indra ya. Assalamualaikum.
Oh boy. Ternyata benar-benar kalian di sini. Assalamualaikum. Kang-kang, Kang Mas, Mbah. Sampean sedang apa? Nutuk no proyek. Proyek apa? Iki koncoku iki. Arek santet iki. Mbah Guru enggak ikut. Kenapa nyari-nyari Mbah Guru kenapa? Kalian dendam sama Mbah Guru? Iya. Kenapa dendam sama Mbah Guru? Pengkhianat. Pengkhianat apa? Yo, wis benjani janji, dhisik. Ayo. Itu urusan sama saya. Sekarang beberapa waktu yang lalu saya menyuruh tim untuk pengejaran kepada sampean. Kemana saja sampean? Kenapa lari terus? Hah? Kenapa lari terus? Aku soalnya senginceng sampean iku wis suwe. Kowe kok ngerti panggonku ning kene? Yo. Nek jenenge nginceng ya ora ngerti to. Kowe jenenge wis nginceng. Sopo bolomu? Yo ora ana bolone karo gose. Aku arep ngebarno proyekku iki, arep nyatet wong 18 iki. Kok mbok ganggu ning kene? Proyekmu piye? Proyek apa? Nyantet orang kok 18 itu dianggap proyek. Hah? Iya. Iki karepmu piye ning kene iki? Arep ngejak geger apa piye? Saya di sini datang ke sini hanya ingin menyadarkan sampean ikut sama guru sampean. Kenapa sampean cuma berempat? Temanmu yang satu mana? Hah? Ora iso. Teman sampean yang satu di mana? Walau ku akeh sik aning buri. Tunjukkan teman kamu, berani atau tidak? Iki ae wis cukup. Ya silahkan. Apa? Saya sudah datang ke sini. Saya mengajak sampean untuk mengikuti jejaknya guru sampean. Nang ajak terus wis sik, nutukne proyekku sik iki. Iki proyek apa itu? Proyeknya dukun nyantet. Sampai disuruh siapa untuk nyantet orang itu disuruh siapa? Eh, iki wis proyek, iki rahasia nih. Lha ora sang rusak pergian iki. Enggak, saya enggak ngerusak. Saya cuma pengen ngobrol baik-baik, kalaupun itu masih digunakan, masih didengar, silahkan. Kalau enggak mau didengar ya terpaksa saya ingin menantang sampean. Ayo, ya, silakan. Ditensi. Aju. Kemampuanmu. Ayo kene, langsung. Piye karepe kok? Ngono arep ngeroso ibu loku. Sebelum saya melakukan sesuatu yang fatal, saya pengen mengajak rundingan dengan baik-baik.
Mari tobat. Ora iso. Iki wis dadi niat iki. Niat apa? Niat enggak jelas diikutin. Ngapain niat enggak jelas diikutin? Hah? Wis rasa ngrusuh iki. Ayo piye karepe yo? Ayo Kang Rao. Ayo. Awas, hati-hati, jangan sampai nginjak bunganya. Awas, mundur. Awas, jangan kau kena anu. Awas, jangan sampai nginjak bunga kembang ini. Bahaya. Hati-hati. Silakan. Masuk. Kita serang terakhir. Kabur, Gus. Kejar. Buru. Hati-hati. Mereka hilang. Oke. Biarkan saja. Yang penting sekitaran aman sudah. Awas, Gusnya. Yuk. Allahu Akbar. Kalian akan saya siksa. Wes apa? Aja. Sampean mau tobat atau tidak? Ah.
besok mereka ditemukan teman-temannya. Jadi cari sama temannya itu. Tinggalkan ya. Ya. Saya penasaran sama teman-temannya, lari kemana? Wah, lari jauh, Gus. Sudah gak ketemu. Hati-hati, takut-takut ada lagi teman-temannya masih banyak. Takutnya jebakan, Gus. Takut jebakan, ya? Takutnya jebakan. Ini tenaganya sudah anu, Gus. Sudah. Makin naik, no. Mereka pada mutah darah mereka. Udah sekarat. Biarkan mereka sekarat. Ini di anu, taruh. Nih. Kata-kata aja. Ngapain ini? Ayo kita ke mobil, takutnya Indra yang diserang. Ayo. Jalannya awas ya, lumayan ini, mungkin ada ular. Indra, gimana aman dong? Sudah dia di dalam. Hah? Takut dia di dalam. Sudah. Coba lihat. Aman. Udah. Oke sahabat-sahabat, karena kata Kang Rauf punya insting gak enak, punya perasaan gak enak. Tadinya saya ingin melakukan pengejaran, tapi saya ditegur sama Kang Rauf, sama kameramen. Jadi apa, mungkin kita melakukan pengejaran nanti saja. Kalau badannya fit gak masalah. Iya, saya masih ini, ya. Masih batuk flu kan. Betul. Oke sahabat-sahabat, dada saya sek-sekan. Saya minta doanya sahabat-sahabat, semoga saya lekas fit, sembuh kembali. Mohon maaf ini tidak bisa live, ini langsung saya upload ya sahabat-sahabat. Terima kasih dari saya Nur Samson Al-Fakir dan saya Kang Rauf. Kang Rauf mengucapkan terima kasih dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbih wa shalawat.